Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami ya di media.com. Oke, untuk kesempatan kali ini kami akan mencoba unboxing sekalian review juga ya. Jadi ini ada speaker, tapi speaker ini ini tulisannya ya, horn speaker atau lebih jelasnya itu toa. Tapi ini versi mini, jadi cocok buat teman-teman yang mau menggunakan ini untuk melengkapi suatu alat miniatur teman-teman ya. Oke, ini toa. Langsung saja kita buka ya. Oke, ini penampilan kayak gini. Mungkin teman-teman sudah pada tahu toa yang kayak gini, yang biasa digunakan yang jualan es krim dan sebagainya, kayak gini toanya. Toa kecil. Tapi ini toa ada jenis-jenisnya banyak. Ada yang berjenis sirene, jadi ada tombol untuk membunyikan suara sirene ya. Tapi ini hanya untuk kayak speaker biasa, kabelnya hanya hitam dan merah. Jadi ini langsung saja ke ampli tanpa ada sirene atau pengaturan nada. Oke, ini untuk wattnya 16 watt, dan di sini enggak ada ohmnya, tapi di kardusnya ada ini 16 watt 8 ohm ya. Jadi ini speakernya 8 ohm. Kayak gini modelnya, kecil kayak gini. Cocok buat suara hack. Oke. Langsung saja saya akan mencoba menggunakan power amplifier mini yang kayak gini. Ini kan 3 watt. Saya menggunakan ini. Saya coba. Oke, kita coba untuk tes suaranya. Oke, ini karena ini stereo, jadi saya gunakan yang L. Jadi R ini bisa digunakan untuk low atau subwoofernya, karena toa itu mesti dominan ke suara hack. Oke, kita instalasi. Saya menggunakan MP3 player sebagai media playernya, menggunakan Bluetooth ya. Oke, pemasangan biasa. Oke, ini sudah saya konekkan ke Bluetooth-nya. Saya menggunakan ini MP3 dari media Google, media player Google-nya. Oke, emang kalau toa emang suaranya dominan ke head ya. Tapi ini suaranya kenceng, walau amplinya ini saya pakai 3 watt yang PAM 8403. Oke. Oke, untuk pembeliannya bisa di toko online atau bisa di toko aksesoris motor ya. Biasanya bisa dijumpai di toko elektronik, tapi paling banyak di aksesoris motor. Di situ ada banyak, ada yang versi yang ada sirenya atau yang biasa kayak gini. Oke, ini cocok buat suara hack. Kencang suaranya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like dan di komen ya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, alangkah baiknya teman-teman bisa subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya.